Iya kah? Itu ada tingkat. Cok, Melisa. Ini Kagura. Mirip, 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 mirip Kagura, guys. Kakak Kagura, kakak Nana, kakak Carmilla. Kakak Mia, kok Mia? Nama Mia anjing. Perpaduan Prilly X Meguri. Apa maksudnya ini? Meguri itu siapa? Ini pasti yang rada-rada. Halo bro. Bro. Face interview aja nih bro. Nama lu siapa bro? Ihsan. Ihsan. Ya. Nick lu siapa? Lemon. Lemon. Lu dari tim mana nih? RRQ. Dari tim mana? Oke, gua mau nanya. Kenapa Eriko nih berani banget interview Lemon, Jok? Kunci titiknya. Aduh, tapi gue kangen sih guys, zaman-zaman dulu gue streaming bareng Wan, Gaby bareng Wan gitu-gitu, main ikan atau bareng Wan. Apa sih? Aduh, tapi gue kangen sih guys, zaman-zaman dulu gue streaming bareng Wan, Gaby bareng Wan gitu-gitu, main ikan atau enggak main game It Takes Two. Cuman ya ada sedihnya juga ya, kayak misalkan gini kan, Wan ada pasangan, enggak bisa ada pasangan. Aduh, tapi gue kangen sih guys, zaman-zaman gue streaming cong. Cuman ya ada sedihnya juga ya, kayak misalkan begini kan, Wan ada pasangan, nggak bisa ada pasangan. Tapi kayak kalian juga nggak butuh pasangan untuk happy di hidup kan guys. Edward. Jagoannya dong dari gua ya. Hah? Semua guys. Jauh ya. Jauh ya. Mik. Mas malam, halo Feli. Feli Lars namanya tuh. Kegedean suaranya maksudnya ya. Gua kecilin dulu dah. Gua lupa dah. Itu Feli, kok jadi Feli Larsen gua lihat. Capek, gua mah capek. Plus 1 restu max dari kakaknya. Iya, Gibi kan kakaknya ya. Itu si Cesian tuh udah kayak dede gua, coba beda 3 tahun. Tame banget. Gila. Tame banget. Gua kira masih seumuran gitu, ternyata muda banget ya. Tame banget. Satu restu dari kakaknya. Wow. Aduh, tapi widget dia widget bukan wallpaper, widget ya. Gaby. Cuman ya ada sedihnya juga ya, kayak misalkan gini kan, Wan ada gue kangen sih guys, jangan-jangan gue streaming. Jesse juga gak ada teman streaming tuh. Gak ada teman streaming. Gak ada teman streaming. Oke. Walaupun gak langit bumi. Korban bully. Tapi
Tapi iya sih, tapi kalau di Dimun tuh gue banyak dibully, cok. Di sini gue nggak dibully, jadi gue udahlah, bodo amat gue kekeluargaan, asalkan gue nggak dibully. Ngentot, ngentot. Bukan gitu juga, maksud gue kekeluargaan boleh, kekeluargaan, tapi kekeluargaannya jangan 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 ngebully gue juga nih. Kekeluargaan boleh, kekeluargaan gitu kan. Iya cow, gue inget banget cow. Ini salah satu kenapa gue tambah makmur ya. Maksudnya kalau di apartemen, iya udah gak ada ngebully lagi cow. Malah gue ngebully Clover gitu. Kalau di Nimun dibully gue ngentot. Bacot dikit keroyokan mereka, ajak gue buy one. Kalah dikontrol-kontrolin. Bener juga Nimun. Alhamdulillah akhirnya udah pindah ke apartemen ya guys ya. Nggak jadi gue yang dibully. Sekarang habis. Nice. Pengorbanan, ngorbanin kekeluargaan yang penting. Tapi nggak boleh juga sih. Iya, gue dibully. Emang Yurino kontol. Gara-gara lu Yur, gue jadi dipanggil Yurino. Entot. Jadi dibully gue kan, anjing. Benci banget gue. Jadi gue yang kena cowok gara-gara Yurino ada di dunia. Aduh capek, gue mah capek. Katakan pada ibumu, kalau cucunya mau lucu, menantunya harus aku. Apa? Apa? Katakan pada ibumu, kalau cucunya mau lucu, menantunya harus aku. Menantunya harus apa? Harus aku? Pada ibumu, kalau cucunya mau lucu, menantunya harus. Ya kah? Tapi Cici terlalu kecil, Cici masih bocah. Coba lagi nih, cok. Ntar Toto, ini bukannya serem-serem tadi ya? Thank you first, diamondnya. Thank you guys yang udah nge-give ya. Love you all, yang udah nge-give. Acil student. Yang penting dah legal. Mata lu bocah, masih 19. 3 tahun 18, cok. 3 dede gua umur. Oh, dede gua berarti udah umur 18 ya, cok. Pantes Max bilang jago sering scream. Apa? Maksudnya ini dia lagi ngomongin Evos. We didn't lose any tournament Evo Sindo. Hah? Iya sih, dia gak pernah kalah lawan Evo Sindo. Cok, kalau scream anjing, makanya gue bisa bilang jago. Maybe not a lot. We heard that they leaked our scrims to Evo Singapore, so we stopped scrimming them. Kok dia bisa tahu scrimnya dibocorin ke Evo SG? Dia tahu dari mana? Siapa yang ngomong? Cok, provok kah? Seems logical that they would, you know, Evos and Evos. So we stopped scrimming them as much. We didn't lose any tournament to Evos. Parah pecundok. Dibocorin ke Evos SG. We scrimmed them a lot. Ah, ngerti lagi gua pecund. Maybe not a lot. Iya, pantas gua bisa bilang dia jago, bener juga orang. Gua udah scrim sama ini guys, BTK. Terus BTK di scrimnya monster gitu kan. Terus di MPTOK langsung gue sebutin aja tuh. Saya waktu itu di MPTOK gue baru scrim sekali dua kali. Terus kebantai anjing. Sama si Mobazin pake Yusa Hansin. Pake Nathan kayak anjing gitu kan. Gak jago dia main Yusa Hansin Nathan ya. Cuman terakhir ini gue gak boleh ngomong sih. Cuman belakangan ini udah oke kok scrim sama mereka. Nantilah kalian lihat lah season 9 EVOS gimana lah ya. Gue sih excited banget cok. Bang lari bang ada meteor. Lumayan excited gue season 9. Gue sendiri pun gak tahu bakal masuk atau enggak. Gue sendiri pun gak tahu. Gue sih gak tahu. Cek lain kenapa kontrol.
Max, lu bisa main Dota nggak? Nggak ada ini, Mas. Dota di PC.